cara packing velg second simple. Ini selamatan danang kan nanti. Ini velgnya. Simple sih. Ini simple banget. Simple tuh, lihat tutorialnya ya. Tutorial packing velg second. Itu lagi nyari lakbannya. Nana menemu nang. Ih, lama banget nih. Ya, emang ada rusaknya. Baru ketemu nih. Ini lakban. Nah, ini lagi diiris-irisin. Diiris-iris bulat biar tidak rapi. Lokasi di Purwokerto. Ini dengan kerjasama yang baik, kerjasama tim, bisa menghasilkan packingan yang rapi. Sosial request Mas Danang Panji, orang lahir di Lampung, gede di Jogja, bekerja di Purwokerto. Kalau pas gajian masih minta transferan ayahnya yang di Jogja, bukannya ngasih malah minta transferan. Kemarin apa nang? Bapakmu telepon kenapa nang? Nang, kamu masih punya uang nggak? Masih. Kalau nggak, bapak transfer. Iya, enak banget ya. Sudah kerja masih ditransfer duit. PKL ya mas ya? Pai copai copi tinggal. Wah ini nggak ketemu ini nang, nang nggak ketemu ini nang, lepas ini nang, nggak ketemu ini. Iya, tambahin dikit sininya. Set. Lepas nanti. Dari ujung ke ujungnya aja. Makanya yang rapi kalau making biar bojone ayu. Iya harus itu. Sini sini, kalau sininya rapi bojomu ayu nanti. Iya benar. Cowoknya ganteng, bojone ayu. Sini loh. Iya. Iya ini ketemu ini. Oh. Dipikir ya. Nah. Oke. Nah. Sini dah. Jalan ya. Aman. Aman, itu ditandain biar nggak nyarinya kesusahan, ditekuk dikit. Sudah, nih, aman. Bantuin ini gantian, bantuin ya. Yang ini. Tinggal sudah. Satu lagi guys. Satu lagi, berat sekali. Kan aja nggak kurang masih sampai sore. Ini kalian harus maskum ya, masih SMP. Dipekerjakan. Pekerjaan, bawa umur. Kena hak apa itu namanya? Pekerjaan anak di bawah umur. Pajaknya aja SMP, tapi umurnya udah tua. Pajaknya imut timur. Enggak, tua pajaknya imut timur, dompetnya amit-amit. Pajaknya imut timur, dompetnya amit-amit. Pernah pacaran? Ini bapaknya. Tapi diputusin sama pacarnya. Cewek. Sedih banget. Ini bapaknya. Oh. Ini namanya Ed Jin Cho. Ini ayahnya. Waduh. Aduh. Bos.
Hoax. Es cincau 5 ribuan. Es cincau 3 ribuan. Bikin bisa semangat, kenyang. Dan kembung. Dan kembung. Kita kerja sportivitas. Sportivitas. Apa urusannya sama sportivitas? Es cincau. Langsung ya, balik. Ya, kenapa nggak samping aja sih? Samping mana? Boleh. Terus mantap. Nah, mantap. Nah gitu, kerja sama tim. Pelan-pelan tapi pasti. Di karter aja, karter kan ada. Hoax. Nang, kalau modelnya kamu viewernya banyak loh Nang, viewnya. Wah. Iya. Banyak. Ini masih muda banget. Masih umur 14 tahun. Gak mau sekolah. Keluar dari sekolahnya. Bandar Badung. Tapi udah punya SIM sama sudah punya NPWP juga ada. NPWP juga udah ada. Punya perusahaan apa Nang kamu Nang? Teh manis. Es teh manis ya di Indomaret depan Indomaret. Teh ya. Mantap. Pengusaha muda. Gara-gara ditinggal partner kerjanya ini. Yuk siap kirim Nang. Yuk kirim. Siap dikirim. Dakota menanti Jawa Timur. Baik, baik banget dijemput. Dijemput sama Dakota, baik banget Dakotanya. Sering-sering lah, Bos. Sering-sering. Dikit-dikit bos, penting lancar. Tinggal aja. Itu apa itu? Jalan. Tinggal lah. Wow. Mas, mesin ini bisa nggak ya? Apa cairan gitu ya? Cairan. Kimia bisa? Iya. Yang udah terbakar enggak? Enggak. Kayak cairan keramik gitu? Cuci lah mas. Buat nyuci. Bisa ya? Oh berarti Dakota bisa. Yang Jakarta yang nggak bisa katanya? Hah? Yang Jakarta? Yang penting di packing kayu mas. Oh penting packing kayu. Oh mas, gitu. Mas, PPT juga pak. Ya? Bisa beda. Aja. Lahan. Hah? Sedikit lahan. Aduh semua. Kirim kemana? Rompong kan lahan. Oh itu sepeda semua itu? Dakota, ekspedisi andalan Purwokerto ini, dah. Ada yang lain? Nah, deket.
kebahagiaan. Astagfirullah. Aziz. Yes. Kalau ngamplat mau mute.